Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan kita di TOEFL, tip dan trik, serta contoh soal dan latihan. Sekarang kita akan mereview untuk bagian structure and written expression dari skill 1 sampai dengan 36. Jadi, kita pertama bisa fokus dulu kepada contoh soal dan pembahasan serta bagian latihan. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan beberapa pemberian materi singkat tentang kaidah-kaidah dalam structure and written expression. Nah, sekarang kita sudah masuk pada skill 1 dan sampai 36 untuk pembahasan soal, contoh soal, dan latihan. Kalau ada yang missing, bisa kalian cek di playlist khusus TOEFL Booster, sehingga kalian bisa melihat kembali apa yang sudah kita diskusikan pada video-video sebelumnya. Baik, kita mulai dulu dari contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 di sini ada yang missing di depan. Biasanya akan berupa subjek, biasanya ya. Dan kita cek dulu apakah ada subjek predikat di bagian ini yang terserah. Kita lihat di sana, in the United States declined from 20 million in 1910 to 9 million in 1970s. Nah, ini kita memiliki kata decline, sehingga dia merupakan kata kerja bentuk pas. Oleh karena itu, yang kosong di depan harus kita isi dengan subjek. Nah, kita pilih saja di antara pilihan A, B, C, dan D yang merupakan subjek saja, bukan keterangan, bukan subjek predikat, bukan konektor. Okay? Baik, oleh karena itu, for a number of horses. For ada preposition a number, maka dia bukan sebuah subjek. Keterangan. The number of horses, ini number noun. Noun ini kemungkinan besar merupakan sebuah subjek karena dia kata benda. When the number, tidak tepat, that the number of horses. Okay. So, nomor satu yang paling tepat adalah pilihan yang B. The number of horses decline. Ini adalah susunan noun dan noun. Ingat, yang bisa menempati posisi subjek itu hanya noun atau pronoun, baik berupa non-frase maupun bukan frase. Oke, untuk nomor 2 bisa kalian coba kerjakan mana kira-kira jawabannya. Kalian bisa share nanti di kolom komentar. Saya akan lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3, bats avoid running into objects by bla bla bla. Ingat kalau by ini bisa bentuknya pasif atau aktif ya. Kita cek lagi untuk memastikan high frequency sound, object by high frequency sound and listening for echoes. Listening di sini dihubungkan sebelumnya dengan conjunction and. Nah, kira-kira and-nya ini hubungan kemana? Tapi karena kita setelahnya listening ini ada setelahnya and ada listening, maka di sini harusnya juga bentuknya sama dengan si listening, sehingga kita bisa memilih yang emitting. Okay, nomor 4. It has been estimated that if you intend to stay above the starvation level, blah blah blah, this food supply. Ini salah, kita sudah memiliki konektor subjek predikat, sehingga yang kita pilih di sini adalah subjek predikat saja. Jadi kita tidak perlu. So ini juga nggak perlu, and nggak perlu, which juga nggak perlu. Kalau so itu bentuk konstruksi biasanya dalam kalimat Indonesia ya. Nah, di sini, if we intend to stay above starvation level, we must double the food supply. Okay. Kita lanjutkan contoh soal nomor 5. To determine an object's force, the mass and speed of the object must be measured. Ingat, kita untuk yang memilih model begini, kita langsung saja scan mana kira-kira yang kemungkinan besar paling salah. Misalnya kita melihat di sini ada kaidah be atau to be kemudian kata kerja. Kalau be atau to be lalu ada kata kerja, maka yang bisa mengikuti hanya dua. Ingat, dia bisa verbing atau verb 3. Kalau verbing dia aktif, kalau verb 3 dia pasif. Nah, di sini kalimatnya adalah the mass and speed of the object must be measured. Berarti yang pasti salah ya pilihan yang D. Ini harusnya dia jadi verb 3 ya, karena kalimatnya pasif.
sehingga kita pilih saja yang kemungkinan besar paling salah. Jadi kaidahnya untuk yang B, dia bisa diikuti oleh kata kerja verb ing atau kata kerja verb 3, sehingga ini yang paling salah. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 6. The most common time for tornadoes to occur are in the afternoon or in evening or evening on hot, humid spring day. Ini sama ya, hot, humid, dia sama. Kayaknya nggak masalah. The most common time, most common adjective noun is okay. For tornadoes, ya ini bisa jamak, bisa singular. Kayak yang salah adalah pilihan yang C. Dia harusnya, karena subjeknya singular, maka dia juga harus singular. Nah, ya. Ini tadi, dia ini berarti ini yang C yang paling salah. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 7. Automakers Nissan and Ford and several aerospace research facilities in Great Britain are working lately to apply active noise cancellation to entire cars and planes. Nah, ini automaker Nissan, kita di sini memiliki yang di underline adalah several. Ingat, kalau several, maka dia masuk ke nouns yang bisa dihitung. Kita lihat di sini, aerospace research facilities. So, yang A, it's okay, karena dia nounnya bisa dihitung dan sudah berbentuk jamak. In Great Britain are working lately to apply active noise cancellation. Nah, ini ada marker lately. Lately itu biasanya digunakan bentuknya yang present, tapi bukan yang continuous. Tapi dia digunakan untuk present yang diikuti oleh susunan have, has. Jadi kalau nggak has, dia have. Jadi misalnya, sudah beberapa hari terakhir ini dia bekerja. He has been working lately atau recently. Sehingga yang paling salah di sini adalah pilihan yang B. Dia harusnya bisa have working lately. Oke, jadi ada marker bisa lately, bisa recently, itu marker untuk penggunaan bentuk yang perfect. Karena dia mengindikasikan sesuatu yang keadaan atau aktivitas yang dilakukan sampai akhir-akhir ini atau sekarang. Oke. Nomor 8 saya kira bisa untuk latihan. Kalian bisa coba juga untuk dijawab. Kita coba masuk pada contoh nomor 9. 9 kita punya John Chapman became famous in American folklore as Johnny Appleseed after he plants apple trees throughout the northeastern part of United States. Nah, kita sudah punya kata kerja became di sini. Kata kerja became ya itu menunjukkan bentuk past. Nah, karena dia past, maka kita perlu lihat ada konektor di sana after, setelah dia, he plans. Plan di sini pada S-nya berarti dia present. Padahal yang kita butuhkan adalah bentuk yang pas. Oleh karena itu, kata he plans di sini kurang tepat karena harus disamakan dengan marker yang ada sebelumnya. Nah, itu kita indikator dia pas. So, after he planted. Ya, after he planted apple trees throughout is okay. Preposition northeastern part of the United States is okay juga ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi kita bisa fokus di sini pada keselarasan penggunaan tense-nya. Apakah past and past, present and present. Kemudian lihat juga kata kerjanya. Nah, untuk nomor 10 ini cukup mudah, tapi kadang-kadang juga mengecoh. Kalau kita belum terbiasa atau berkenalan dengan beberapa ekspresi yang memiliki kolokasi yang sudah berpasangan. Nomor 10. Inasmuch he kept mostly to himself, the author of Treasure of the Sierra Madre was known as Mysterious Beatron. Nah, ini sebenarnya kalau kita misalnya sudah paham bahwa inasmuch itu selalu diikuti dengan S, maka yang paling salah ya pilihan yang A. Jadi kalau yang inasmuch itu selalu diikuti dengan S,
Itu misalnya sama dengan in spite of. Kalau despite tanpa of. Sehingga pilihan nomor 10 yang paling salah adalah pilihan yang A. Thank you very much. Kalian bisa cek dan coba latihan kerjakan soal nomor 2 dan 8. Kalian bisa drop di kolom komentar. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Semoga bisa membantu. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.